Two. Teman-teman, selamat malam. Masuk kalah karo HP Bahar bin Semit. Saya semangat nih. Sebelum mulai ya, mau tanya ke panitia dulu, kita mau dikasih waktu berapa lagu, soalnya kan masih ada penampil juga, nanti masih ada closing kan. 4. Oh ya, berarti yang lagu pertama berarti cek satu. Cek sound dulu ya. Thank you.
cek sound ditepuk tangan itu mas. Ora, aku ngomong cek sound kok ditepuk tangan, ya malah ditepuk tangan. Nano gitu. Kita sebagian buri sone era ngerungu. Tapi terima kasih buat panitia yang sudah membangun rejing sekeren ini ya. Kayak kemarin aku lewat gini, halaman doi dibangun rejing khusus untuk event ini. Tepuk tangan dulu untuk acara ini dong. Cek semangat tuh. Mosok kalah karo Habib Baru dan Semit. Oke, mulai serius ya. Saya tidak akan melucu karena saya bukan Topik Sudirman atau kami bukan Fisip Meraung. Kami juga tidak akan keren karena kami bukan 420 ataupun Bayu Teguh. Pokoknya dinikmati gitu ya. Lagu pertama berjudul Bersualah Semesta Ibu Bumi Bapak Akasa. Lagu kami sebenarnya bukan lagu sih, tapi puisi doa mendoakan tentang semesta, tentang lagu hidup dan perjalanan alam yang selalu berputar. Kita kalau ingin dijaga oleh alam ya kita harus menjaga alam, buang sampah pada tempatnya, jangan menebang pohon sembarangan, apalagi di pohonnya tonggomu mbok tebang jadi masalah. Ibu Bumi Bapak Angkasa. Thank you.
Menyenangkan sekali ya kumpul di pinggir jalan gini, tapi statusnya orang demo ya. Karena sekarang Solo macet. Teman-teman yang kumpul di sini tadi, waktu saya lewat saya kira orang yang ngecat jalan di depan balai kota itu. Mungkin ada yang dari sana. Menarik juga ya, kita pentas di gedung pers di era huak. Terus ya, peran, aku juga bingung sih peran pers dan peran tempat ini untuk huak itu apa ya. Mungkin ya wis lah. Kita dari gabungan teman, gabungan pemuda yang suka katakanlah musik, suka seni dari Pekonan dan Karanganyar. Jadi jangan dikira kami ke Solo untuk menghibur, kami ke Solo untuk menjajah. Lagu kedua, biar aku pengen nonton penampil terakhir sih, jadi ini saya turunkan kalian. Lagu kedua berjudul Untukmu Semesta, menceritakan tentang keseimbangan alam. Intinya ngono lah. Bisa dilihat teman-teman, mungkin bisa mampir ke channel YouTube kami Semesta Bersua, karena di situ tidak hanya musik, ada juga perform seni dan juga Semesta jalan-jalan, biar gak kalah sama Atta Halilintar. Asyam dasmu ya. Kalau dulu waktu awal-awal PUBG, Free Fire gitu, kalau ada bocah kan mesti diam-diam baik, ngopi ngapa ngopi ya. Yang saya ini asyam PUBG rusak apa-apa. Tapi aku yang main mati-mati. Kok nak gitarnya mati-mati apa-apa ya? Timbang nyanyi-nyanyi. Lagu kedua, Untukmu Semesta. Oh,
Untuk merayakan hujan diminta satu lagu lagi ya.